Fun Channel ya. Hari ini kami akan jalan-jalan di Sualayan Laris Ambarawa. Jadi kita memasuki area fashion ya, happy shopping Laris Fashion Ambarawa. Oke. Sini nanti kita pengecekan. Ini ada area bunga. Sebelum masuk ada pengecekan satpam di sini langsung. Nah, di pintu masuk itu kita ada perlengkapan muslim. Jadi banyak koleksi-koleksi hijab, kerudung ya di sini. Ini perlengkapan muslim semua ini di pintu masuk. Oke. Dari area pintu masuk untuk di sini juga ada bunga. Tuh, ada bunga, area bunga. Ini area bunga. Terus kita jalan mulai dari pintu ini ada blus ya, blus cewek ya. Ini ada blus cewek koleksi baru setelah lebaran ya. Ini koleksi blus ceweknya. Jadi berbagai macam koleksi blus cewek. Di sebelah area blus cewek di sini ada spray, ada selimut juga ada ya. Sajadah juga ada ya. Ini perlengkapan muslim. Jadi sebelah blus tadi ada perlengkapan muslim. Ini area perlengkapan muslimnya. Oke. Ini area blusnya, area blus. Oke, koleksi setelah lebaran di Laris Ambarawa. Blus-blusnya. Oke, lanjut kita mau melihat koleksi gamis ya. Ini di Laris Ambarawa koleksi gamisnya. Nah, jadi kalau kalian ke Laris Ambarawa, di sini banyak koleksi gamis juga. Ini koleksi gamis. Gamisnya. Oke, itu ada gamis. Terus kita jalan di sini ada baby doll. Duster ada di sini juga. Oke. Ini area kaos cewek. Area kaos cewek ada di sebelah area blus cewek. Ini area cewek. Untuk kaos cewek sama blus cewek sekarang berdekatan, tepatnya di sebelah kasir. Area ladies di sini ada presiden. Ini area brand. Ada presiden. Ada lookstone. Ada remix. Ini bawahan. Bawahan. Ada celana jeans, celana pulon, celana formal, casual ya. Ini tuh di sebelah remix ada areanya lady mom dan mom. Ini kita berjalan langsung menuju area barang-barang branded nih. Triple Liconti, Gabriel, ada Costillo. Oke, kita jangan menuju arah barang-barang branded dulu. Ada Imba. Ini area Emba ya, ini area Emba. Terus sebelah kanan di sini ada area Biskit Kasida. Ini area anaknya, ada Misty juga, ada Misty. Menuju ke areanya Cardinal, jadi barang-barang branded ada di sini. Kenji, Kendrick, Chanel, RGB, Cardinal. Ini sebelah Cardinal ada Rolon Top 10 ya. Jadi ini area barang-barang branded. Di sini ada Hanel. Ini area celana panjang, celana training.
di area barang-barang branded. Di sini ada pakaian anak juga di gedung baru. Ya, ini ada area pakaian anak cukup luas. Jadi yang ingin cari koleksi pakaian anak ada di sini. Paling utara ya, dekat area brand. Ini koleksi-koleksi pakaian anaknya. Koleksi-koleksi pakaian anak. Ini area anak. Ini ada pakaian anak cewek ini. Ini baby, untuk baby-baby ini ya, cari koleksi baby ada di sini. Ini ada perlengkapan baby juga ada. Ini baru pembenahan. Ini pakaian baby, terus di sini ada nih kasur, tas, bantal guling, perlengkapan baby ada di sini semua. Lanjut. Ini area anak-anak ya, ini area anak-anak, banyak koleksi pakaian anak. Jadi sini banyak koleksi pakaian anak. Ini area anak-anak itu tepatnya di sebelah game Fantasia Ambarawa. Oke, ini area anak-anak. Jadi buat kalian yang mungkin yang belum pernah ke Laris Ambarawa, karena Laris Ambarawa itu terkenal lengkap dan murah ya, Anda bisa mampir ke sini. Ini area batik-batik ya. Area batik itu ada di sebelah pakaian anak-anak. Nah, di sini ada pakaian anak-anak. Oke. Oke, anak-anak. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini kondisi di Laris Ambarawa di hari biasa. Jadi kalau hari biasa itu hari Senin sampai hari Jumat, memang kondisi Laris Ambarawa ya agak lumayan ya, karena ini juga kebetulan habis lebaran ya, jadi untuk koleksi-koleksi fashionnya banyak yang baru-baru. Jadi silahkan Anda bisa mampir ke Laris Ambarawa, Jalan Jenderal Sudirman nomor 23 Ambarawa. Ini ada juga obral-obral atau celana dari Triple, pakaian Triple, ada celana ya, ada emba juga. Oke. Area underwear itu ada di depannya game Fantasia ya, itu ada game Fantasia atau tempat bermain anak-anak ya, itu ada game Fantasia. Terus untuk kasirnya itu ada di sebelah sini ya, itu ada kasir, turun itu menuju ke lantai 1 supermarket. Lanjutkan menuju di area tas ya, ini tadi kita melewati sini. Ini banyak koleksi tas terbaru ya, setelah hari lebaran ya, banyak koleksi tas terbaru untuk BTS atau back school ya. Ini koleksi tasnya. Jadi buat kalian yang ingin cari perlengkapan tas ya, di sini banyak tas dari berbagai macam merek ya. Mau cari ikat pinggang juga ada. Ini kaos kaki ya, kaos kaki. Oke, dari area atas kita menuju, di sini ada kemeja postilo. Di sebelahnya ada banyak koleksi topi-topi nih, banyak topi, koleksi topi pantai, ada topi pet ya, topi anak-anak. Ini juga ada berbagai macam sandal sepatu lah. Ini sepatu, area sepatu. Depan area sepatu ada juga koper ya. Ini nah, ini untuk barang-barang murah diskon 50% itu ada di sebelah atau di depan area sepatu. Itu ada counter Dadung Sekido ya. Oke, ini kita lanjutkan, kita menuju di area sepatu. Ini area sepatu banyak koleksinya. Ya, yeah. Area sepatu. Kita jalan lagi nih.
menuju pintu keluar ya. Ini ada diskon 50% dari produk Sandilac. Oke. Nah, ini ada diskon 50%. Nah, ini di sebelah sepatu ada area aksesoris. Ada tas juga ada ya. Tadi kita belum lewat sini karena di sini itu ternyata ada eskalator. Jadi buat kalian yang ke Laris Ambarawa ke area fashion, itu di sini dari lantai 1 menuju ke lantai 2 ada eskalator, terus di sana ada pintu utama. Oke, di sana ada pintu kaca. Oke, terima kasih video Givan channel kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Givan sebanyak-banyaknya ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya untuk konten-konten kami yang terbaru. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Dan kita selesai, kita mau pulang karena kita sudah melihat suasana di Laris Ambarawa yang terbaru, layout terbaru. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Dadah.